Mengawali informasi kita yang pertama, pemirsa, dalam perayaan malam tahun baru di wilayah Ogan Ilir, Polres Ogan Ilir melarang warga untuk menggelar organ tunggal dan musik remix. Kepolisian akan bertindak tegas menyita peralatan organ tunggal dan musik remix jika tetap digelar. Kapolres Ogan Ilir AKBP Andi Basorahman menegaskan kepada masyarakat Kabupaten Ogan Ilir untuk tidak menggelar organ tunggal musik remix pada malam pergantian tahun 2024 nanti, khususnya di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir dan menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama menyambut malam pergantian tahun 2024. Menurut AKBP Andi Basorahman, pihaknya akan melakukan patroli di setiap wilayah polsek-polsek di setiap kecamatan. Jika masih ada yang menggelar organ tunggal, musik remix, maka polisi akan menyita peralatan musik tersebut. Selain musik tunggal remix, Polres Ogan Ilir juga mengamankan pawai dan konvoi kendaraan yang dilakukan masyarakat Ogan Ilir. Ini peraturan lalu lintas, kemudian tidak mengganggu lengkap, nah gitu. Karena wilayah Polres Ogan Ilir ini rata-rata adalah jalur poros perlintasan, sehingga kami sarankan kalau Ahmad Romawi, Pal TV.